Serius ah? Wih. Macam mana lah? Boleh makan ke, Mak Di? Tak boleh. Tapi macam mana? Eh, lepaskanlah dia kat situ. Ni apa yang melekat kat mulut dia, Mak Di? Jarum eh? Mata kail. Pula. Mata kail? Lepas tu nak keluarkan macam mana, Mak Di? Dia pakai pelayar. Pelayar? Okay, memandangkan Han lama tak datang. Dulu masa Han datang sini, Han selalu mengajar saya cara bermain ni lah. Ini korang nak buat bicep boleh, nak buat macam-macam boleh. So caranya, ni jangan ikut pakaian saya. Saya baru balik daripada jumpa orang. Sebelum dah sampai rumah ni, saya tak tahu nak buat apa. Tapi memang jadual saya hari ni kena buat vlog. Cuma belum sempat nak fikir vlog apa. Ha, ini pun boleh lah ni. So masa Han ajar saya ada kaki macam ni. So macam ni, angkat satu. So ini untuk menguatkan korang punya sini. Dengan sini. Lepas tu macam-macam lagi korang boleh buka, buat kepak macam macam ni. Ha, macam tu satu. Lepas tu macam ni. Apa lagi ya? Ha, macam gini pun boleh juga. Macam ni. Sakit. Dah tu. Penat lah. Lepas tu kalau siapa yang... Ini dia main macam gini tau. Tali. Talinya pegang. Lenguh sikit, lenguh. Tapi kalau rajin boleh je. Lepas tu satu lagi, siapa yang nak mengasah orang kata tumbukan dia macam tumbukan Saitama. Ini. Dulu asalnya benda ni tegak. Tegak tau. Dan color warna merah. Tapi disebabkan setiap hari saya tumbuk benda ni, benda jadi sengit. Korang boleh tengok. Boleh tengok. Benda ni sampai sengit. Color pun dah berubah sebab saya punya tumbukan saya tumbukan sulung. Tipu pula ke? Walaupun saya anak bongsu tapi rasa dia macam sulung lah. So tu dah dia. Aktiviti yang selalu saya buat waktu petang-petang kan, nak keluar macam malah. Jadi exercise kat rumah je lah. Jadi sini ada banyak lagi. Macam sini tapi sini kotor sikit lah. Kita tak kemas lagi. So, ini macam kita angkat sini tu lah. Ni macam sini macam buat tu angkat. Lepas tu turun sikit. Oh tak turun lah. Tangan aku sakit. Sebab semalam aku baru angkat 30 kilo pakai jari satu. Batang-batang ni. Mana? Ni. Ini. Batang ni. Ni. Ini memancing si Mak Di. Mak Di memancing. Mancing satu ekor ikan je. Tapi dia ada 5 batang. Lepas tu dengan batang besi ni. Ini aku selalu buat macam tu lah. Ataupun baring kat kerusi tu. Lepas tu angkat macam tu. Itu je lah kot. Ha, tu dengan ni. Ni panggil apa? Dumbbell lah. Ya tu dumbbell. Dumbbell. Macam nak panah-panah jadi angkat je. Tapi sebenarnya kalau siapa-siapa nak buat workout ni elok pergi gym je. Ada orang ajar. Sini main buat je. Kita orang bukan tahu pun. Asal bagi badan peluh. Jadi lah. Aduh. Sekarang ni patut petang-petang sini. Dia kalau buat aktiviti seorang-seorang kan. Bosan tau. Buat aktiviti bersukan seorang-seorang. Dia kena ada kawan tau. Tapi memandangkan sekarang ni. Petang ni nak dah redup ni nak hujan ni sebenarnya. Tapi itulah. Banyak orang dah baring. So yang saya tahu petang-petang macam ni memang. Mak Di lah selalu pergi mancing. Sekejap lagi lah kita pergi kat Mak Di. Kita nak ajar dia cara tangkap ikan yang sebenar. Dia tak habis-habis dengan mengai. Saya nak ajar dia macam cara mengai yang sebenar. Jom, sekejap lagi. So sekarang ni saya dekat bilik Om Bong. Ni yang saya rasa bilik yang paling best sekali. Sebab bilik ni seorang, tak payah kongsi. Dia bebas nak buat apa je dia nak. Dia pun boleh letak dia punya ni Tokyo Revenger punya baju. Wuih. Alah, jatuh pula. Banyak lagi lah Omong ada. Omong ada cap. Omong ni dia suka collect tau. Dia suka collect bateri. Dia suka collect... Ni apa ni? Tak boleh keluar pun. Tahu lah saya. Tapi yang ni saya minat lah. Saya kalau masuk dia punya bilik kan. Tengok dia punya kasut ni. Padahal kasut dia semua sama je. Color je lah yang berlainan. Tapi tu lah umur 2 kaki je. Pakai satu kasut dah settle lah. Tapi tak tahu orang lelaki memang suka simpan kasut kan. Macam orang perempuan orang suka simpan beg kan. Itu je lah kot. Aduh apalah ni. Saya tengah tunggu ni lah. Sebab tadi saya call Mak Di tak angkat. Ni. Call saya lihat. Tengah tunggu Mak Di telefon. Apa tu Mak Di ni? Hello. Angkat pun. Mak Di, mana? Mengai. Pok besok. Mancing? Mengai. Dapat ikan? Tak boleh. Tak boleh lagi? Tak boleh.
pening pala kan. Sakit beli tu. Ah, okey. Jadi aku datang. Tempat biasa ke? Pok biasa. Okey. Oh, kelang kabut suara. Boleh lah tu. Pergi pihak mandi je, dia kata pok biasa sebab last time saya pergi belakang masa saya buat live Facebook hari tu kan. Yang saya jalan dengan obok tu, saya pergi belakang. Lepas tu, tak ada. Rupanya dia pergi mancing kat tempat lain naik kereta. Ha, kalau belakang ni, jalan kaki pun boleh. Ha, jomlah. Okey. Kita main ni lah. Ni orang panggil apa? Skuter eh? Bukan skuter ni. Tahu bukan skuter tapi tak tahu lah apa namanya. Tengok bateri jap. Okey, cantik ada. Nak ikut? Jom. Okay, kita nak ke tempat Mak D, di mana King of Mengai. Tapi, satu ekor kucing pun tak dapat. Kucing pula, ikan. Ikan tak dapat. So, dekat sini, kita dah dekat dah. Sini ada taman mainan, tempat orang berjoging. Ada orang naik basikal, ada orang bawa motor sini. Tu dia. Tengah cangkung, mengai. Jomlah. Ada Mak D? Ada, dapat. Hai, tali putus. Lepas tu kau tadi buat apa? Ikat tali baru. Kau daripada pukul berapa tadi pergi mancing, takkan tak dapat Mak D? Ni kau tak setting lagi? Selalu kau bukan dua mancing kau letak atas kayu tu? Selalu pakai dua mancing. Yang ni macam... Ini apa? Ikan tipu? Nampak? Ini macam aku nak cari spot nampak hujung sana. Baru lepas dia naik. Siapa makan ikan tipu ni? Ikan haruan. Ikan haruan? Yang selalu kau bawa balik tu ikan geli kan? Geli. Mana ada ikan haruan? Ada. Apa beza ikan haruan dengan ikan geli? Aku lupalah. Aku tahu ikan kembung. Orang kata ikan geli, ikan haruan ni dia jenis pemangsa lah, predator. Lepas tu macam mana aku nak buat ni? Sambil pegang. Slow ya, hayun. Lepas tu lepas. Wah, apa sahaja sampai sana tu? Kat sana. Tu ah kat atas darat tu. Oh. Ya, ada tali sangkut. Aduh macam mana dah. Atas darat pula. Aku cuba lagi mama. Idi. Masuk pusing eh? Dia kena tarik slow-slow ke laju? Ni slow-slow dekat bawah. Ini sampai bila pun takkan dapat tadi. Dapatlah. Lagi satu, tengok macam mana. Lagi satu ni. Saya... Ya, kenapa? Duduk mana? Bang, saya fan, bang. Jom lah. Mancing. Ini boleh, boleh. You min, ni, adik minat mancing tak? Saya minat apa? Oh, mancing tak minat? Minat. Jom lah. Tak apa. Kalau nak kayu-kayu pun boleh juga. Next time boleh mancing sama-sama. Ha? Serius lah? Wih. Dua-dua, aku dua. Macam mana lah? Kura-kura boleh makan tu, Mak D? Tak boleh. Tapi macam mana? Lepaskanlah dia macam tu. Ni apa yang melekat kat mulut dia, Mak D? Jarum eh? Mata kail. Lepas tu nak keluarkan macam mana, Mak D? Dia pakai pelaya. Pelaya? Tak, kena. Aku ada. Bawa ada pelaya. Mak ai. Macam mana kura-kura boleh datang pula? Selama ni aku... Abang dia? Abang tinggal belakang ni je. Dekat je. Nah, mancing. Ni untuk... Pernah mancing tak sebelum ni? Serius lah. Tapi bukan dengan ni. Dengan net je. Dengan net je? Oh, nampak ikan tangkap terus? Bagi makanan. Terus, dah lepas. Oh, kau potong tali tu? Tak, adiknya. Kumpan. Macam mana kau keluarkan dia daripada mulut tu? Ni, budak player ni. Macam kau tarik daripada mulut ke kau tinggalkan mulut dia? Tak, dia mata kail ni tadi. Aha. Dia sangkut dekat long mulut dia. Aha. So, aku kapitkan player tu. Kat mata kereta aku congkit nampak keluar. Oh, kira tak kat mulut tak ada melekat tu. Abang, hari hari datang? Hari-hari datang mancing. Dia nak mancing? Nah, baling. Aku nak yang tu. Bagi yang ni. Okey lah, yang ni aku pakai yang pelampung punya. Pelampung ni macam kita tunggu ikan tu makan. Yang ni aku tahu, yang ni aku pernah tengok kau buat. Tak. Mana boleh main lempar terus? Ini last time. Yang ni tolak tepi. Ni tarahan. Okey. Tengok atas dulu. Ha? Aku pokok. Baling. Aku ke sini sikit lah. Okey. Lepas tu biar je lah, Mak D. Ni lock. Lock.
Lepas tu kita letak je kat bawah. Tapi dapat kura-kura ya. Adik. Dapat bang, dapat ikan. Adik ikan arwah, ikan keli. Dapat abang ambil balik. Dapat, betul abang lepaskan dia bagi. Betul abang tangkap bagi dia. Sampai dia rasa dia tak nak makan dah. Selalu pusing-pusing naik basikal, sini jogging lah. Main bola bang. Main bola. Duduk abang duduk. YouTube eh. Nak masuk sini boleh je. Tadi pelampung perasan mari jatuh. Diam je. Tak tahu aku angkat berat. Dia angkat berat. Abang sampai sini pukul berapa? Tak tahu ada. Oh, lama. Ha, boleh. Ah, kalau abang tak ada, dia ada. Oh, boleh. Boleh. Ni umpan apa, Madi? Ayam ke ikan? Ni isi ikan kembung. Isi ikan kembung? Oh, ikan kembung lah. Ya, ikan termenung lah kan. Pada aku semua ikan terbenung, tak pernah pula ikan tu jeling-jeling kita ke klik mata kan. Macam mana tu? Okey. Lepas tu lock. Lepas tu pusing. Sampai tali tegang. Okey dah biar. Cita-cita je cara orang mancing. Senang. Cuma aku pun tak tahu lah macam mana Mak Di boleh duduk sini 3 jam, 4 jam. Dia duduk, dia baling. Lepas tu lepas dia dah campak, dia punya mancing dalam tu. Lepas tu dia duduk tengok. Sampai ikan makan umpan tu. Ambil gambar ke? Jom. Jom bang, ambil gambar bang. Ada orang cakap kan? Siapa cakap? Tak tahu bang. Tak tahu? Kawan kot. Okey sini sini. Kenapa colour ni? Tak tahu bang. Saya tak tahu. Oh, kamera sini pun tak tahu eh? Okey handsome. Okey bang. Okey thank you. Nalak. Ada ke? Ha? Selalu ni lah kan. Hobi lelaki je suka memancing ni. Adakah perempuan minat mancing? Kalau ada, cuba tunjukkan diri dekat ruangan komen. Cakap, sayalah orangnya yang suka memancing. Sebab, betul apa dia? Kalau kau pergi mancing pun, semua lelaki kan? Betul. Dia jarang lah kalau nak perempuan. Perempuan ada mancing. Kau kata rare. Kalau okay, kalau perempuan nak hobi mancing, aku tahu macam mana. Apa dia? Kau letak dalam air tu, handbag. Dia confirm dia mancingnya. Kau baling baling apa-apa tangkap handbag tu. Dan confirm aku rasa dong lagi hobi dan lagi gila daripada lelaki. Lelaki kalau pergi mancing terbaik ke tak apa kau. Perempuan kau tak dapat handbag mungkin mengamuk ke apa ke. Mana nikah ni? Aduh cepatlah Pak Lo, makanlah kejap. Siang-siang saya dekat sini dah 3 jam lah. Seekor pun tak dapat. Sana dah buat, sini dah buat. Patah balik pusing sana pun sama juga tak dapat. Susahlah, aku stresnya. Macam mana orang boleh mancing tak stres? Aku stres lah Mak Di. Stres sebab dia tak makan. Kalau dia bagi salam sikit pun okey lah kan. Macam dia pump, tampar pelampung tu ke. Okey lah ni, dia buat tak tahu je. Minat lah. Tak apalah. Saya rasa sampai sini je lah geng. Saya fikir nak tunjukkan korang kehebatan memancing saya tapi dia gegah Mak Di. Ke tali aku? Tali. Oh ya. Yeah. Saya baru nak kongsi dengan korang saya punya kehebatan memancing tapi tu dah umpan ni tak kena lah. Aku nak cek umpan lain lah Mak Di. Aku nak cek umpan muka robot. Biar orang makan robot. Biar ikan makan robot. So itu saja daripada saya geng. Next time lah. Kalau saya dapat ikan saya bagi korang. Bukan saya bagi kat gambar ke, saya bagi terus. Saya masak sekali. So itu lah kot. Ciao kan. Thank you. Bye bye. Uy. Makan tu. Ha. Terus. Tak ada. Saya rasa memang dia tak nak ni makanan ni kot. Dia tak mau. Dah lah sini. Dah lah. Kau tak dapat dah pun.